Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu tak anda bahawa kita manusia baru berada di muka bumi ini sekitar 10,000 tahun. Ini berdasarkan daripada ulama sirah dan kajian ekologi yang ditemui di Jericho, Palestin, bahawa Palestin merupakan penempatan the oldest and the lowest city in the world dan baru 10,000 tahun. Jadi maksudnya Nabi Adam AS baru diturunkan ke muka bumi ini sekitar 10,000 tahun. Habis itu sebelum Nabi Adam turun ke muka bumi ini, siapakah yang menghuni di muka bumi ini? Menjadi rahsia dan menjadi tanda tanya kepada kita. Ada makhluk-makhluk yang terdapat macam dinosaur hidupnya berpuluh-puluh ribu tahun dan sebagainya. Dan ada juga makhluk-makhluk aneh yang ada di muka bumi ini. Sebab itu kadang-kadang contoh macam legenda ikan duyung, kan? Orang putih ada, orang Melayu ada, orang Cina ada, orang India ada. Takkanlah atuk-atuk kita dan bangsa-bangsa ni berkumpul untuk buat cerita ni. Makhluk-makhluk aneh ni memang ada di muka bumi ini. Dan ada makhluk aneh yang disebut sama ada dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Antaranya yang disebut wujudnya makhluk aneh ini adalah antaranya Dajjal. Dajjal merupakan makhluk aneh yang besok nanti apabila Dajjal keluar, banyak fitnah-fitnah dan sihir yang akan ada di muka bumi ini untuk menyesatkan umat manusia dan biar umat manusia mengikut Dajjal, na'udzubillah min zalik. Antara lain adalah Jassasah. Jassasah ni ada satu orang sahabat bernama Tamim Ad-Dari. Dia sesat di lautan kan, selama 40 hari dan terdampar di pulau sehingga bertemu dengan badan yang berbulu yang pelik. Sehingga kalau binatang ni baring, tak tahu mana kepala dan mana-mana kaki. Antaranya adalah Ya'juj dan Ma'juj yang telah dikurung oleh Zulqarnain kan, sekitar 500 tahun sebelum Masihi. Ini semua makhluk-makhluk aneh dan Ya'juj dan Ma'juj ni nanti akan keluar ketika hampirnya pada hari kiamat. Antara lain apa? Antara lain Dabah. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW, antara tanda hari kiamat keluarnya Dabah, iaitu satu binatang yang akan merosakkan muka bumi ini. Jadi wujudnya makhluk-makhluk yang aneh di muka bumi ini yang kita tak tahu. Buraq itu sendiri adalah makhluk aneh. Buraq yang menjadi tunggangan Nabi SAW ketika Isra' dan juga Mi'raj. Dan banyak lagi benda-benda ini. Jadi ada benda yang disebut dalam Quran dan hadis, dan memang ada yang dibentuk cerita orang tutur kita yang mungkin kita kata kita tolaklah untuk percaya dan sebagainya, wallahualam. Tapi ada yang disebut dalam hadis. Jadi maknanya kita tidak keseorangan di muka bumi ini. Dan nanti di akhir zaman antaranya adalah keluarnya makhluk-makhluk yang aneh ini. Dan ada yang disebut dalam Quran ini, antara Dajjal keluar, Dabah keluar, Ya'juj dan Ma'juj keluar, dan kita manusia tidak keseorangan. Jadi Nabi SAW mengajarkan kita beberapa amalan untuk kita terpelihara daripada makhluk-makhluk ini. Antaranya, amalkan surah Kahfi ayat 1 sehingga 10. Barang siapa yang mengamalkan surah Kahfi ayat 1 sehingga 10, Pak Rifan mengamalkan at least seminggu sekali baca. Seminggu sekali tak banyak. Maka selamat dia daripada fitnah dan jahil. Ya, mudah-mudahan dengan amalan Allah pelihara kita, ahli keluarga kita dan keturunan kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Misteri dan bumi dan misteri alam tetap tersimpan pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.